karena kebetulan aku belum pakai sunscreen, mungkin aku liatin aja kali ya. Kalau misalkan di wajah gak ada white cast sama sekali ya, say. Gak ada warnanya. SPF-nya lumayan sih menurut aku, 45 cuy, 45 PA+3+, bagus sih. Tuh, tuh ada, kan gak lihat, bagus banget ini tuh nih. Ini aku pakai di bawah ya, kalian bisa lihat. Nah ini, tapi ini tuh tenang aja guys, karena udah rajin skincare-an, jerawatnya sudah pada kempes. Jadi tuh memang sudah menghitam dan kempes, yang doain aja lah pokoknya yang terbaik. Aku juga udah sedih jerawatan. Semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau sharing tentang my acne journey sama kalian. Mungkin selama ini yang kalian lihat kan kayak, oh Kak Ratu kulitnya mulus, gak jerawatan gitu-gitu. Enggak guys, karena jerawatannya itu di samping jadi gak kelihatan. Apalagi akhir-akhir ini aku tuh lumayan sibuk gitu, jadinya kadang-kadang ketiduran, gak cuci muka. Skincare-an mah skincare-an, cuman kadang-kadang kayak ketiduran, gak cuci muka. Sekarang aku tuh udah WFO, jadi aku tuh aktivitas keluar banyak banget seharian, dan juga pakai masker, jadinya adalah beberapa masalah jerawat gitu ya. Tapi tenang aja, di video kali ini pokoknya aku bakal membawa kalian bersama acne journey aku. Mungkin mulai sekitar akhir Januari itu tuh aku mulai muncul jerawat. Awalnya tuh kayak gini, tapi makin lama tuh makin banyak guys. Tapi alhamdulillahnya sekarang tuh udah kempes lah gitu, nggak semerah-merah ini lagi gitu, tapi udah kempes. Dan doain aja semoga kondisinya makin membaik ya. Awalnya tuh aku takut kayak coba-cobain skincare, cuman emang deep down aku tuh tahu ini tuh sumber masalahnya tuh stres, sama akunya agak bandel untuk bersihin wajah, especially kalau misalkan aku habis dari luar. Tapi kalau misalkan secara yang lainnya insyaallah tuh aman. Tapi akhirnya aku tuh nemuin skincare yang cocok buat permasalahan jerawat aku, yaitu rangkaian skincare dari RH. Ini ada backgroundnya, jadi tuh kemarin aku sempat pakai samponya RH, ternyata samponya cocok di aku. Terus aku kepikiran kan kayak, apa gue pakai skincarenya RH aja ya gitu buat ngetreat jerawat aku gitu. Terus aku curhat ini ke mama aku, terus mama aku bilang, sama, baru aja mau disuruh cobain RH gitu. Sampai akhirnya udah, ternyata aku coba dan aku cocok. Tapi anyway, mari kita bahas produknya satu-satu. Untuk produknya sendiri, total itu ada 4. Jadi ada sabun cuci muka, toner, obat total jerawat, sama sunscreen. Dan kita bakal bahas satu-satu, kita mulai dari sabun cuci mukanya ya. Untuk sabun cuci mukanya, ini ada RH Gentle Acne Facial Wash. Dia cocok buat dry sensitive and acne prone skin. Aku nggak bilang aku acne prone, tapi aku lagi jerawatan dan aku dry sensitive, jadi aku pakai yang warna hijau ini. Dia tuh kandungannya ada witch hazel sama BHA yang sifatnya antibakteri, terus dia bisa ngurangin produksi sebum juga. Dia harganya segini dan netnya itu 100 gram. Kalau mau beli produknya udah aku taruh di bawah. Dia bentuknya gel kayak gini, dan jujur sumpah pokoknya dia tuh gentle banget di wajah. At the same time kalian pasti yakin muka kalian tuh bersih gitu. Jadi so far aku suka dia, apalagi aku tuh lumayan sering pakai dia tuh di malam-malam. Sekarang aku lanjut ke produk kedua yang nomor 2 favorit aku. Nanti ada nomor 1, tapi ini nomor 2 favorit aku. Ini adalah tonernya. Namanya RH Acne Act Pore Minimizing Toner. Dia isinya tuh ada 100 ml kalau nggak salah. Iya benar, 100 ml. Jadi dia tuh sama kandungannya tuh ada witch hazel sama zinc gluconate. Jujur sejak jerawatan, satu hal yang aku nanti-nantiin adalah nge-CSM-in jerawat aku pakai toner jerawat. Dan ini kan khusus jerawat ya. Pokoknya kalian udah tahu lah, di witch hazel sama zinc tuh bagus banget buat jerawat. Jadi aku tuh sekarang kayak tiap kali habis cuci muka langsung tuh kayak, aduh gue pengen CSM-an pakai ini gitu. Saya kalau misalnya aku pakai toner tuh set gitu ya. Ini tuh kalau pakai ini tuh pasti aku kayak didiemin lama di jerawat aku yang di dagu, kayak aduh gue pengen jerawat gue kempes sekarang juga gitu. Tapi pokoknya aku suka banget pakai dia. Terus dia juga bisa ngembaliin pH kita buat memaksimalkan penyerapan skincare berikutnya. Aku suka ini produk nomor kedua favorit aku. Lanjut ke produk ketiga, ini ada sunscreennya. Ini adalah RH Acne Act Acne Protection Sunscreen. SPF-nya 45 PA+3+. Lumayan. Acne Protection Sunscreen ini, dia tuh ada double antibacterial agents-nya yang bantu untuk ngelawan bakteri penyebab jerawat, dan ada kandungan niacinamide-nya juga untuk kontrol produksi sebum dan mencerahkan kulit wajah. Gak cuman itu, dia juga ada 7 natural extracts-nya yang bantu nenangin kulit dan mengurangi iritasi ringan akibat jerawat. Seperti yang kalian tahu, aku tuh orangnya cenderung kalau misalkan bisa gak pakai foundation, aku gak bakal pakai foundation. Even kalau misalkan jerawat aku merah
merah banyak gitu ya. Ya udah, aku tetap pada pendirian aku. Nah, kalau misalkan aku pakai sunscreennya CRH ini tuh ngebantu aku banget dalam si kemerahannya ya. Kemerahannya tuh jadi berkurang gitu loh, nggak merah banget kayak pas aku habis cuci muka. Dia 30 gram ya. Karena kebetulan aku belum pakai sunscreen, mungkin aku liatin aja kali ya. Ini teksturnya kayak gitu. Dan ini kalau misalkan di wajah, pokoknya dia tuh bakal ngebantu nih, nggak ada white cast sama sekali ya, say. Dia tuh bakal ngebantu kemerahan kalian ya. Aku kan banyak ya di sini. Aku tuh sedih guys jerawatan. Cuman ya udahlah. Memang karena kesalahan saya sendiri gitu. Aku sering banget ya ketiduran, terus aku nggak cuci muka, terus nanti kebangun kayak jam 1 pagi atau jam 3 pagi kayak oh my god, gue belum cuci muka gitu. Ini ya benar-benar invisible, nggak ada warnanya. SPF-nya lumayan sih menurut aku, 45 cuy, 45 PA 3+, bagus sih tuh. Kan enggak lihat bagus banget ini tuh nih. Ini aku pakai di bawah ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini tapi ini tuh tenang aja guys karena udah rajin skincarean, jerawatnya sudah pada kempes. Jadi tuh memang sudah menghitam dan kempes ya. Doain aja lah pokoknya yang terbaik. Aku juga udah sedih jerawatan. Tapi tenang guys, aku mau membawa kalian ke acne journey aku. Ih, aku suka banget nih. Duh ya, gimana ya, ini tuh gak lengket sama sekali si sunscreennya. Tidak ada warna dan tidak akan piling. Bagus deh tuh. Jadi nanti aku pakai terpisah ya. Aku kan cuma mau liatin kalian teksturnya kayak gini. Kita sampai juga ke produk terakhir. Ini adalah RH Acne Act BHA and Silver Acne Spot Gel. Simpelnya ini obat total jerawatnya. Ini adalah nomor 1 favorit aku. Jadi dia tuh bisa langsung di tet-tet-tet gitu. Kalian langsung aja pencet, terus nanti dia keluar dan kalian taruh di jerawat kalian. Dia clinically proven, pemakaian 3 hari buat ngurangin jerawat sama menyamarkan noda hitam. Karena aku tetap bandel, gak cuci muka, kadang-kadang tuh jerawat aku tetap datang. Tapi untuk jerawat yang emang udah existing dan aku ngempesin, ini ngebantu banget sih si obat total jerawat ini. Makanya dia adalah nomor 1 favorit aku. Ini udah aku taruh di bawah, dijamin kalian gak bakal nyesel untuk ngebeli dia. Dia itu isinya 10 gram. Oke, okay, that's all for this video, semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalnya gak suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching, I'll see you next video, bye.